Sebuah video yang menunjukkan detik-detik saat serangan drone Rusia menghancurkan sistem rudal anti-pesawat Ukraina di dekat Kyiv. Rekaman drone Rusia dimulai dengan kendaraan udara tak berawak, UAV, yang merekam target di tanah yang tampaknya mudah dideteksi karena terletak di tempat yang tampak seperti lapangan. Kemudian tiba-tiba meledak dalam bola api besar dengan asap membubung ke udara. Area tumpukan sangat besar sehingga kamera UAV harus melakukan zoom out untuk menangkap seluruh ledakan. Cuplikan dari Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa rekaman itu menunjukkan penghancuran sistem rudal anti-pesawat Buk Angkatan Bersenjata Ukraina oleh senjata rudal presisi tinggi di wilayah Kyiv.